Good morning. Hari ini tanggal 17 April dan ini hari pemilihan. I'm so excited karena hari ini gua bakal coblos Bapak Jokowi sebagai presiden. I'm gonna go into the TPS sekarang. Yuk, go. Kita pakai baju putih, kenapa Anda pakai baju biru? Tidak, Jokowi. Untuk menenangkan. Di kiri, kiri. No. Kiri ini sempet. Kita semua pakai baju putih, ini pakai baju biru. Iya. Tuh, putih. Kak, kak. Tuh, putih. Yeay, yeay. Jokowi. 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 Putih merah. So, kita ready untuk Jokowi presiden. Gua enggak ngecat merah karena Jokowi merah gua kira. Jokowi nomor 1 partai PSI. Hah? Ramai ke partai belum tahu. Ke KPU. Ramai-ramai kita ke TPS di Banjarpas Dalem. Kita bakal coblos. This is my sister coming from UK to choose Jokowi, right? Yes. Bitch. Ah! Keluar sini, Pi. Macet dong. Iya. Ada yang gue udah kan itu terlanjur jalannya maju aja. Enggak, biasanya orang-orang enggak sepi karena ada pemilu. Enggak tahu juga sih. Daniel Alexander. Daniel enggak ada. Agus. Leo mana? Oh ini dia. Udah kartu pemilih udah ini juga. Benar, nama anak sendiri nggak nyet. Saya udah pernah di Rebecca Trivenis Santo. Gila, rambut lu sih aneh banget sih. Kenapa pakai warna merah gitu? Rebecca berapa? 15 atau 16? Oh, 15 badan. Berarti Leo ini 16. Kenapa? Jadi saya baru sampai dan saya sendiri di TPS 16. Saya sendiri di TPS 16. Ini kita di Banjarpas Dalem. Berbondong-bondong untuk memilih. Ya. TPS 16. Nama petugas ya. 16 malu. Tuh mu. Sono. Eh, 14? Hah? 14? Ya. Yeah. Tunggu ya berarti ya. Ya lu sih. Ya sih. Lihatin aja harinya dulu. Koyok. Coba. Take a picture please. Sudah. Picture please. Enggak kangguang. Yuk, yuk. So guys, barusan gua sudah nyoblos. Wih, mobilnya keren bro. Shit. What's this? Holden. Wow, that's a nice bike, eh. Eh, nice car. Sekarang gua jalan pulang. Akhirnya sudah nyoblos. Pilih Jokowi. Sudah pasti saya pilih Jokowi. Tetapi pilihan DPR dan lain-lainnya saya bingung. Cuman ada dua kerabat di Gianyar, DPRD Gianyar dan DPRD Provinsi. Itu sudah saya pilih. Sepertinya saya pilih PSI. Mudah-mudahan memberikan harapan baru partai yang baru ini. Tapi menurut kata Ahok,
PSI itu seperti belum, kalau gue tangkap dari kata-kata Ahok, gue ulangi ya, kalau gue tangkap dari kata-kata Ahok, PSI itu sepertinya belum layak untuk dipilih karena belum teruji. Dia menyarankan pilih PDIP yang sudah teruji, karena bagi dia orang itu saat belum menerima kekuasaan dan setelah menerima kekuasaan akan berbeda. Pilih yang sudah teruji menurut Ahok PDIP. Cuma kali ini hati nurani gue pilih PSI. Anyway, yang terpenting adalah presidennya ini, bro. Presidennya adalah Jokowi. Oke, nih. Dekat rumah gue ada lapangan tempat orang jogging. Inilah kota Gianyar. Wow. Sepi banget, semua pada libur, semua pada tutup. Toko dan kantor gue juga tutup hari ini. Ya, demi memenangkan Jokowi. Oke. Kalau kalian mau tahu persepsi gue tentang Jokowi, please check my previous video. Oh, ini ada Bang Berry, gede banget. Anyway, I voted already, and let's see the news tonight who gonna win. Alright, feeling gua Jokowi menang 60-70%, at least 60%. Alright, see you guys, and don't forget to subscribe to my video. Bye bye. Kylie, look what I have. I voted for Indonesia for our president Jokowi, number one. High five. High five. Now it's a dirty hand. Huh? Now it's a dirty hand. No, it's a dirty hand.